Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Samsul Barak ya di Barak Channel. Di sini saya sudah berada di stadion depan ya, depan stadion Kanjuruhan ya. Ini nanti kita arah menuju ke Turen Dampet Lumajang. Untuk jalannya semoga ini nanti sudah bagus ya untuk menuju ke Lumajang. Kalau dari Malang sendiri kayaknya ini sudah bagus. Dulu pernah saya ke JLS lewat Turen, itu sudah bagus jalannya ya, yang jalan antar kotanya. Kalau di jalan gunungnya emang agak susah ya. Oh ini dia stadionnya sebelah kanan ya. Cek tak roto alon-alon. Sementara stadion ini belum difungsikan ya, karena ada beberapa tragedi terdahulu. Ya ini dia, sik mulai ramai rekan-rekan. Di sini stadion Kanjuruhan. Oke. Begini kondisinya ya, masih tahap renovasi. Nah, kalau mau direnovasi toh ya. Oke, kita lanjut melakukan perjalanan menuju Turen lalu Dampet. Bocil-bocil pak motor bahaya ya kan, suara alam. Mengingat bahwasanya tujuan kita utama nanti adalah air terjun Kapas Biru, jadi yang berada di Kabupaten Lumajang ya, jadi yang kita lewati kali ini Kecamatan Turen, Kecamatan Dampet, dan Pronowijoyo atau mana itu ya, saya lupa itu apa kecamatannya, itu air terjunnya itu loh. Nanti kita akan lihat lagi. Wah ini terkaya anak TV ini rekan-rekan. Terkaya anak TV ini rek. Kemudian kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman ya, gak ada suatu halangan apapun. Jalannya enak rek, mulus kayak pipi. Was woi mati ya, jemiring miring kacanya kena no. Yuk kita salip aja, weh jalannya suwah dia rekan-rekan. Wanyes dan enak ini. Ye riding, tapi lalu lintasnya rame rekan-rekan ya. Ya nih ngawe anu menghalangi bel nae. Wes dan kau yang ini rekan-rekan, suweger. Tenan. Sik dilungas. Wah iki semak mais ngawur iki. Indonesia lek nyebrang ya yo kira to. Ngawur. Mikir kancane. Wes, ngawur ngawur. Eh, asik men. Oke.
ngandine iki. Rating. Motor rong tak ya nek kene ya. Lah iki enek-enek iki rong tak. Iso mesti saiki. Tapi boros. Sing gak nguati boroser kan. Aroli samping. Beh. Lihat tenanannya tadi. Wah. Iya, tapi ora gede juga kali. Yes. Wah, lalu lintas rame rekan-rekan. Arah Lumajang full. Rekan-rekan, kita sudah memasuki area Turen ya. Yang pertama kita ini apa ini? Masuk area Kodim atau apa ini? Tadi jalannya mulai banyak tempelan ya rekan-rekan, jadi agak susah ini. Nur Iman, apa ini? Mas ya. Orang-orang ini sedikit ngawur-ngawur ya, Pak Muntar Saleh. Kita cek di Maret ya, yang kursinya pura ini. Ini ya, nes berapa nah. Ini di Maret ya. Nah ya. Oke, kan lanjut ya, kita perjalanan dari Turen menuju ke Ndampet, Lumajang ya. Pronojiwo, air terjun Kapas Biru, tujuan terakhir. Untuk jalannya ini Turen Ndampet,
lumayan agak ada tempelan-tempelan ya. Tapi lalu lintas sangat ramai ini. Entah ini apa namanya, atau musim liburan atau karena memang jalur satu-satunya gitu ya kan. Untuk daerah sini banyak warung-warung dan market modern ya. Pas. Oke, sebelum lanjut saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan semua ya yang selalu stay di video-video ini, termasuk video saya sebelumnya ya. Semoga dimanapun kalian berada selalu nih dalam keadaan baik ya, sehat dan banyak rezekinya. Dan untuk rekan-rekan yang baru mampir di channel, semoga kesadarannya nih untuk subscribe channel ini, karena channel ini memberikan informasi seputar perjalanan di perkotaan pegunungan, khususnya di wilayah Jawa Timur lah ya. Oke, untuk video kali ini saya akan menuju air terjun Kapas Biru ya. Untuk videonya nanti kita akan buatkan mulai dari perjalanan ke sana dan perjalanan menuju air terjunnya, karena dari parkiran ke air terjun itu kan jalan kaki ya, kurang lebih 30-an menit lah. Dan nanti kita akan terbangkan drone juga jika kondisinya memungkinkan ya. Kemudian untuk perjalanan dari Malang Kota itu sekitar 1,5 jam ya dari Malang Kota. Ini tadi dari Turen saya lihat 1 jaman kurang lebih ya. Mengetahui bahwasanya melewati gunung-gunung itu juga nggak cepat. Aduh, mas. Ini SPBU ini wakil ban di ban. Suka kalau lewat jalur sini tuh mirip JLS ya jalurnya itu, jadi nggak lurus-lurus banget, juga nggak nyunggu-nyunggu banget, sedengan gitu ya, enak pokoknya kalau lewat sini menurut saya itu. Grand Medi. Rekan-rekan yang mau request kemana gitu bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nanti jika videonya sudah ada, nanti akan saya kirimkan linknya. Jika mungkin videonya belum ada, nanti akan saya buatkan jika ada waktu dan kesempatan lah ya. Untuk video-videonya itu ke Jawa Timur itu kebanyakan sudah ya, sudah selesai kebanyakan, sudah ada gitu loh maksudnya. Mulai dari Malang komplit sudah ya, terus ke Tulungagung, Trenggalek, Pacitan juga kebanyakan sudah ada semua ya. Mojokerto, Sarangan, terus mana lagi ya, Nganjuk, Madiun, kayaknya sudah semua. Yang belum-belum itu kayaknya daerah-daerah Surabaya ya, belum Surabaya, Pasuruan, Baluran, Banyuwangi, Bondowoso itu kayaknya belum, karena lokasinya masih jauh dari tempat saya ya. Ya, ini ada kayak kuliner ya, kuliner oleh-oleh di perbatasan Malang dan Lumajang. Awas, tepatnya ini di gunungnya ini, tepi gunung. Awas, mati. Masuk, tenang. Mau paling? Awas, mati. Jalur kuning nggak pedot belas ini. Selamat datang di Kota Dampit. Yuk, wih piye ini, wih ini kok
ya rekan-rekan ya. Malang Lumajang enak bisa. Enak bisa dewe Pak rekan-rekan. Aku yang nganyel ya, woi. Jalannya nikung, licin. Kok masuk Lumajang dan buwi itu ya, jalannya malah hombor kan. Kok dampetnya sih Malang ya. Leru bayi aku. Daerah ini dampet hombor ya kan. Saya kira masuk Lumajang dampet ini. Kayak sih Malang kan. Ya bos. Padahal nek madhe 10.000 ya. Heeh. Kono 10.000 ora 10.000 to. 10.000 ya. Larang. Lumajang Pantai Licin lurus. Oh ya iki jalur searah ya rekan-rekan. Oh, berarti iki lek kok arah kono ngiri. Yo 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 paham. Soalnya aku mbiyen mesti enggak sadar rekan-rekan iki dalane iki kok iso kok mulia ya tengok nih lo, ayo paham aku benar kan? Kau kono kui di pai. Coban sewu, eh, lagi manjlok. Yang suwi-suwi langsung sikat ya, nggak kadek suwen ya kan. Hidung-hidungnya apa lagi, nggak menghalangi pemandanganku. Ini rame ya kan. Wah, lagi kene wis rame ya kan. Padahal 6 tahun lalu aku lewat kene iki SPBU nek kena dihitung kan. Jarang-jarang lagi wis suka ya. Kayak market-market modern Indomaret, Alfamart ini saya jarang kan. Aku wis suka kan. Nanti 5 tahun ya kan enggak lewat kene. Terus berubah kabeh ya kan. Ini menggok rata ini. Aduh, kenangan 5 tahun yang lalu lewat kene. Kedalaman ini kayaknya podo sih. Cuma rata ombo ini.
ngandani ya rekan-rekan Pak Dewi. Delik Mas mulus. Awannya rada panas. Wih, pemandangannya masuk tuh kene yang. Material was sarung gue ya kolek dewe ya. Bule coy. Ada bule. Ini jeglongan kata ini dibangun ketelayak nah ini bahaya kita bingi-bingi seperti saruk kan dalamnya ini. Pemandangannya nyegerin. Ini mulus ya jalannya rekan-rekan. Wah, kok enak. Mulus jalannya di sana. Wah, bisa koneknya uangnya lah rekan-rekan. Jalan aspalnya mah rusak saya guys sir semut liwat ayo rawani kan angin mulus eh yo awas tetap berhati-hati jalannya ya mari kau yang ini ki. Lumajang jalannya sepenak rekan-rekan dampet Lumajang toilet umum kondisinya ya jalannya kini kecil rekan-rekan kira tuh angel menung ayo guys mulus jalannya penang ini kan perjalanan menyenangkan ya nggak memikirkan susahnya apa namanya jalan susahnya riuk jalan som durian nih rekan-rekan. Eh.
kabelnya wendek ini tidak bahaya ini. Aman rekan-rekan perjalanannya, dampet Lumajang aman, jalannya mulus, nyus sih kan. Seger, oh enak ya, keri cok, yes. Woi masih ki, oh ini jalan sing anu ki, jalan dua jalur, sing kono jalurnya enak kono ya. Ini ibarat kata tuh mengenang 5 tahun yang lalu lewat sini ya kan. Jadi ternyata wis banyak perubahan rekan-rekan. Koyo ngene iki lho. Bisa Indomaret iki ora enak rekan-rekan. 5 tahun yang lalu. Jalan-jalan iki sik sepi. Sing lewatnya paling enggak serame iki. Padahal ya pada hari Minggu nih lho rekan-rekan. Jalan iki kecil rekan-rekan. Eh hey, bule. Ini bule lagi tuh. Ampel Gading, Lumajang. Was. Weh, Banyu Anjlok nganan. Kita masih melewati area hutan ya. Cek rekan, nanti orang kita aman. Oke, gue carry datang balik ini aku. Mas, wah mulai mendung nih. Semoga aman, nggak hujan. Iya, ternyata daerah sini masih banyak pohon kelapa ya. Ngapor aku mau lurus ini ya jalannya. Warisan, jalan warisan nih rekan-rekan. Jadi belok-belok. Oh ya, masjid ini sudah jadi ya. Dulu itu belum jadi nih masjid. Namanya pegunungan ya guys, jalan ini kayak gini gitu bentuknya, tapi yang membuat seru ini lho rekan-rekan, pegunungan Lumajang Malang.
Was. Ibu-ibu udah baca ini. Lugaran bagi kuping. Oke, masih aman ya rekan-rekan. Kita masuki area mana ini? Tirta Yudha. Supra balap, was masih oke gitu material gitu. Kosong. Duh, hancurkan kunti. Oke, awas. Kasketo ya rekanku. Joki super kayak Anda tis. Aman, enggak akan ketinggalan. Ini sewoger kan hawanya gini.